Happy weekend. Kali ini kita mau kulineran. Mendung-mendung enaknya kemana? Bias. Mie ayam. Bakso. Mau mie ayam apa bakso? Mie ayam aja deh. Oke, ke mie ayam. Kemarin katanya ada mie ayam enak. Ini kalau nggak salah daerah Sukajadi, kalau nggak Pemerihan. Kita menuju rumah makan mie ayam. Apa rumah makan? Atiwi. Setelah, Pak. Nah, ini dia bakso ikan mie ayam. Apa namanya? Dubai Marlin. Mie ayam Dubai. Lewat mana? Masukin yeah. Baru ini ya, Bu ya? Baru 8 bulan kita di 8 bulan ya? Yeah. Tadinya belum pernah? Belum pernah buka di pasar apa di mana? Baru sekarang. Baru ini. Kemarin tuh udah ada yang nyobain teman di Bandar Lampung, malah dari Bandar Lampung. Minggu lalu kalau enggak salah. Ya, betul. Yang 5 orang itu kan? Yang gendut-gendut. Iya, benar. Koiwan sama Ko Andi dia orang. Nah, kata mereka enak itu, cobain aja katanya. Ya udah. Nyobain. Mas malam kemarin sore Mbak Ica sama Mas itu kesini. Mbak Ica mana? Mbak Ica anaknya gubernur. Oh, kesini kemarin. Oh, iya iya. Koiwan dari sini ya, Mbak? Iya. Saya enggak tahu sih, kata Ko. Cuman dikirimin foto. Aku difoto sama Koiwan. Heeh. Suruh Mbak Ica ke Bandar Lampung sih. Suruh buka di sana gitu. Kerja sama. Cuman belum ada keputusan sih. Kata dia mau beli resepnya aja, bisa nggak? Wow. Sampai segitu. Saya ketawa aja. Belum ada jawaban. Kalau bisa kita buka besok yuk, bulan besok. Langsung. Emang udah sering sini. Ibu sering sini. Sering sama makan di sini. Yang bujang tuh. Sering sini. Cuman saya nggak tahu itu gubernur. Baru kemarin Ko Iwan ngomong. Ibunya? Iya. Enggak kayak bapaknya ya? Iya. Enggak mirip bapaknya, Bu. Mirip ibunya kalau cowok. 8 bulan baru benar, makanya kemarin ada di sana yang enak katanya baru. Wah, saya malah belum pernah lihat, lewat-lewat juga belum pernah lihat. Iya, di sini, Mas. Makanya mau nyobain dulu kata sama Ko Iwan. Apa katanya, Mas? Enak, enak banget katanya. Cobain aja katanya. Amin, mudah-mudahan benar. Amin. Ya, namanya makanan selera-selera iya. Juga kan? Iya, tergantung orangnya, selera yang beda-beda. Sama aja semua. Kenapa nggak buka di pasar, Bu? Mahal tempatnya? Iya. Ini sewa? Sewa. Sewa juga? Kita baru merintis, nggak mungkin kita langsung. Nah, kalau kontrakan kan belum dikenal orang. Kalau udah dikenal orang, mungkin berani, mahal. Dia tuh udah dibayar sama Mak Lu. Tunggu, Nak. Jadi anak-anak belum bisa bayangin aja. Awas nih, panas, Nak, sayang. Yo! Yo. Awas. Ya, mau makan juga. Kan habis mama, Dek. Nampakannya. Di sini masih serban ini, Mas. Iya, Bu. Minum apanya, Bu, maksudnya? Mas gak ada, kata masih itu adiknya Mbak Ica. Panas bener, katanya sensasinya tuh udah mantap,
pikir masuk suka jadi apa pemerintahan ya? Suka jadi. Ini ayam Dubai. Kenapa Dubai bu namanya? Enggak tahu ya, ada yang ngasih nama. Terus waktu baru buka tuh bingung mau nama apa ya gitu. Ya udah bu, katanya terus ini aja. Malu lah kataku. Dubai. Investasi Dubai itu nggak ada. Jadilah Dubai. Dubai Marlin. Uh-huh. Baksonya bakso ikan Marlin. Ikan Marlin. Oh, baksonya bikin sendiri apa? Bikin sendiri. Berarti ada kelilingnya di rumah? Bikin sendiri, dia ikan-ikan seger. Kalau ikan itu enggak ini pilihan sih ikannya. Tapi ini ternyata ikan enggak ada. Iya, ikannya. Lagi pada ya? Laut lagi jelek. Yang luar lagi tidak ada. Ya biasa di rumah juga gerah. Jangan ya. Hati-hati. Sehari berapa mangkok biasanya bu? Ya nggak nentu sih mas, kadang ya laku juga lebih dari 10, kadang 10 ke bawah. Namanya belum merintis, iya. Belum dikenal orang sih. Lagi awal. Kadang lebih pula pasang surut. Sampai malam setengah 10. Setengah 10. Tulangnya aja habis. Makan segala. Apa kata kau Iwan kemarin? Enggak ngomong sih, Man. Makan aja. Makan gini ya, Mas. Jadi kau yang sanakan. Tuh. Kau yakin benar. Ngapain sih bohong? 3/5 cuci dulu ya, Bu. Katanya iya. Udah makan. Dia langsung gini-gini aja. Lama bu abisnya? Menikmati. Namanya Dubai karena panas. Jadi pas namanya Dubai. Kayak di padang ini. Padang pasir. Masuk kan? Saya cek dulu di map bu kalau udah, kalau takutnya udah ada yang bikin. Gimana? Gak bersisa.